Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra. Akhirnya kita mainkan Last Fortress lagi. Nah, pada kesempatan kali ini ada season ketiga ya di bagian tempat gua, yaitu server 220, lalu server 221 dan juga server 217. Kita pilihin sesuai yang kalian inginkan. Banyak banget sih untuk event-event yang terjadi, apalagi dari jalan kita kan dapat juga cuan-cuan dari ya bangun-bangun kayak gini ya, dapetin hadiah-hadiahnya. Lalu di tempat sini presiden meninggalkan, oke nggak apa-apa. Ini gua ada di gurun pasir, gue cobain untuk balik ke markas dulu. Teleportasi kita ke akun tempat lokasi pertama, di sini dia. Untuk nambahin koin kenangan nih, koin kenangan ternyata udah full. Lalu di wilayah gua ada nggak ya? Oh ini masih ada dua nih, Abydos. Kita Garmisum. Oh, damage resistance-nya rendah. Gue kirim plot gua ke sini terlebih dahulu kalau gitu. Ini lagi nuju pengambilan wilayah-wilayah kayak gitu guys. Lalu kita ambil dulu. Ya sembari kayak gini lah kita dapetin hadiah-hadiahnya ya, walaupun belum terpenuhi semuanya yang gue dapet sih sebetulnya. Lalu juga ada updatean lagi tentang hero yang kita harus tahu ya, bahwa ada dua hero lagi saat penambahan di sini. Untuk rekrutan kita lihat, yaitu ada Penny dan juga siapa ini, kita ganti dulu seumpama Penny dan Mira. Mira itu minu teman, dia pemegang shotgun mungkin kayak Rebecca, namun dia mempunyai anjing di sini. Lalu ada Penny sang pemantau, dia mempunyai seperti robot ya di bagian sini tuh. Dan kita kan dapetin poinnya kupon rekrut, gua ambil Penny aja. Oke, sebenarnya kalau kita mau ngambil Penny kita harus punya 30, dan di sini nggak punya, kita beli harusnya. Cuma dapat 10 koin doang. Lalu kita coba untuk rekrut lagi. Di bagian sini pun kita lihat untuk tanda serunya ya, yaitu Penny dan juga Mira ini 0,25%. Jadi ada kemungkinan banyak kalian bisa untuk dapetin mereka sih guys, daripada seperti lainnya ya, di sini 0,025. Nah ini agak susah nih. Kalau 0,25 kan lumayan lah, lumayan gede rate-nya gitu. Walaupun sejatinya gue juga nggak dapet sih. Event-event saat terbaru bagus-bagus banget, yaitu Pioneer nih. Kalau kalian udah aktif-aktif ya, rencana investasi, kalau kalian juga pembelian, lalu ada trial, ya ini pertarungan biasa. Top up kumulatif, panggilan hero, peringkat-peringkat dari hasil yang kalian ambil. Lalu pertambahan dan juga ada sumpah Mira, sumpah Penny, tiada tara. Wow, S3 tiada tara ya. Di sini akunnya juga belum gue pin, gue pin di bagian M3. Lagi kondisi awal-awal banget nih guys, baru sehari ya, mungkin sehari lah. Kebijakan musim yang kita punya di bagian sini militer, kita ngulang, dan hasil dari yang kita punyain pun juga bisa loh kita gunakan. Nah kayak gini kan kita gunakan bisa banget. Seumpama kan kita cuma beli nih, kita beli di aliansi, lalu ke bagian toko penukaran jasa militer. Nah ini kan kita mendapatkan dari jumlahnya ini 250 ataupun yang 100 nih, level 2 maupun level 3. Di bagian kebijakan pun kalian bisa untuk ambilin everyday, cari aja dari pengambilan plot dan lain-lainnya. Lalu di bagian S3 ini kita mempunyai laboratorium ya, diantara efek buff dari jenis dalam jangkauan kota yang sama hanya satu dengan efek terbesar yang akan berlaku. Kayak apa ini, lab kimia belum tersedia, kita bakalan masuk ke 21 hari nanti ya. Dalam kota level 7 kita bisa untuk cari tahu. Oh, jadi laboratoriumnya di tempat ini, dimana kita membutuhkan resisten yang cukup tinggi. Ini mungkin bakalan menjadi tempat perebutan para-para
Para-para sultan sih sebetulnya, atau para-para guild yang benar-benar aktif ya. Gue AAA sekarang pun berubah nama yang bernama XAO, tetap Asia Avenger. Lalu juga ada peringkat kontribusi, misi. Ini instruksi wilayah beda, ada dua lagi tambahannya. Jangan lupa kalau kalian udah perpindahan season nih, kalian update di bagian playstore kalian juga ya, agar kalian dapetin hadiah yang lebih banyak lagi sih guys sebetulnya. Oh, apalagi ya, gue udah komplitin semua sebetulnya guys di bagian sini tuh, cuman ya agak lama banget sih untuk nambahin dapetin yang lain-lain gitu. Ini belum, nah ini udah. Kita lihat belum juga di bagian sini, resisten gue nggak cukup, level 3 itu 480 itu besar loh, dan kita upgradein pun manual kan nggak punya percepatan juga. Ya udah, yang penting aktif doang gitu. Kita ambil dulu, kita liatin di sini, belum, udah komplit semua sih. Yang di sini udah juga. Oke, di sini belum nih. Nah, gue cuma ngambilin kayak gitu, guys. Biar dapetin item yang lain-lainnya lah. Biar untung juga kita dapetin koin kenangan kita. Ini udah 100 kah? Belum, guys. Ada berapa? 95, kita lihat dulu. Kalahkan zombie, pengambilan tentang arena 6 kali, belum gini. Gue menantang arena terlebih dahulu. Kita lihat untuk arenanya di bagian sini, T34 ada di gue. Oke, levelnya gue masih tetap sih kayak kemarin, jadi ya oke, nggak apa-apa gitu. Kita balik lagi nih, come on. Nah, udah selesaikan arena 1 nih, 100%. Sekarang kita lihat. Hey, lagi pada pengambilan. Jangan lupakan ya bahwa equipment dan hasil-hasil juga kalian harus manfaatkan dengan maksimal, guys. Kita lihat dulu item gua itu punyanya apa aja ya. Item gua nggak ada yang berguna banget sih. Belum yang gue sesuaikan ya, yang gue inginkan gitu nggak ada. Ini dua udah nggak guna ini, karena kita nggak bisa ngikutin dari event yang ada. Eventnya kan limit ya, dimana kita per hari juga punya limit batasan dan lainnya kayak gitu. Ini hasil-hasilnya nggak oke nih kayaknya nih. Ya kuning, hijau, mungkin gue cuman desko komposisi doang ya, buat penambahan akun-akun nih, penambahan equipment mereka gitu. Apalagi piece-nya ini kan juga udah nggak digunain nih, piece-piece gua. Mungkin kelak bakalan hilang sih piece-nya ini bakalan nih. Lihat di bagian sini cuman dapat ya percepatannya dikit banget sih. Kita lihat untuk percepatan gua di sini masih 9 hari loh guys. Dari 28 hari menjadi 9 hari. Cuma nambah 11 jam 12 jam beli juga, kadang belinya beli di bagian aliansi ya, bukan beli cara dengan pakai uang asli gitu. Ini masih banyak juga transaksi, biasanya gua beli sampai kurang lebihnya di bagian ini. Bentar, kita jualin dulu. Di bagian penambahan ini gua sampai mengkonsumsi 5 berlian hari itu. Setelah itu gua nggak mau, biarin adem ayem biasanya, besok lagi gitu. Jadi ya sampai jumpa, dipercepat doang ya, jadi untuk mempercepat tempat. CP gua baru 10.101 lah. Oke, mungkin segitu aja ya untuk informasi kali ini, Battlefield Arena season ketiga. Yap, buat kalian yang bertemu dengan gua, thank you.
kita ada di server yang sama, yaitu server 220, 221, dan juga 217. Jangan lupa bahagia, see you next time, and bye-bye.